dan kita akan bersiap-siap untuk menyambut para tamu kehormatan untuk hadir dan juga meninjau langsung. Mas, yang dari ITS ada berapa orang? Kapal Baitul Deli 001. Boleh nggak satu aja dari ITS? Dari ITS satu aja. Nanti kalau ada banyak di situ. Yang pertama kali. Iya. Nanti copy file aja. Kalau sama-sama ITS-nya. Boleh ya? Berapa? Oh iya. Lagi sakit. Dengan diiringi lagu Kita Bisa persembahan dari para mahasiswa dalam mencegahkan paduan suara mahasiswa Institut Teknologi 10 November membuktikan bahwa ITN dengan tidak bisa untuk memberikan sumbangsi karya inovasi anak bangsa yang luar biasa untuk industri kemaritiman di Indonesia dengan kapal Baitul Deli 001. Hasil riset para dosen, para mahasiswa dari Departemen Teknik Kapal Fakultas Teknologi Kelautan ITS. Jadi api begitu ya. Bismillah. Kapalnya ini panjangnya 6 meter dan itu sebenarnya terlihat mirip sama kayu sih, motifnya aja sih kelihatan bambu. Jadi kalau sekilas melihat itu sama sekali nggak terlihat kalau terbuat dari bambu. Yang berhubungan dengan kita, kita akan mencari kemampuan yang berhubungan dengan kita.
bukan mundur ke dunia lama ya. Ini bambunya laminasi, jadi bisa buat alternatif pengganti jati. Soalnya sekarang tuh nelayan-nelayan pada kesulitan nyari jati buat bikin kayu. Maaf, buat bikin kapal. Jadi ini bukan kemunduran ya, ini pertama kali dibuat di dunia. Kapal dengan laminasi bambu. Ini alternatif buat nelayan-nelayan kita yang mungkin kesulitan mencari kayu jati yang selama ini jadi alternatif dalam pembuatan kapal. Bahkan satu-satunya. Ini kita bisa lihat Bu Susi lagi dayung loh. Bu Susi nggak kelihatan ketutupan sama. Oke, itu kelihatan Bu Susi sebelah kanan. Kapal Baito Deli ini sudah sempat dipresentasikan di Inggris dan memang dinyatakan sebagai kapal laminasi pertama buat kapal laminasi bambu laminasi ya, kapal bambu laminasi pertama. Thank you.